Satgas TMMD 109 Jatipuro membantu membangun MCK tambahan di Sekolah Dasar Negeri 2 Jatiwarno Dusun Klumpit, Desa Jatiwarno, Kabupaten Karanganyar. Hal ini untuk mendukung program yang tengah dilakukan Satgas TMMD. Anggota Satgas TMMD 109 Jatipuro membantu membangun MCK tambahan di Sekolah Dasar Negeri 2 Jatiwarno Dusun Klumpit, Desa Jatiwarno, Kabupaten Karanganyar. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Jatiwarno Retno Setiasi mengaku senang dengan adanya program TMMD di desanya. Untuk itu, ia turut membantu menyiapkan sarana sekolah sebagai tempat tinggal oleh Satgas TMMD 109 dan juga pembuatan MCK bisa layak untuk Satgas TMMD. Kata ini ke sini ada apa, Ibu? Oh ya, di sini mau survei untuk minta izin mau diadakan base camp adanya TMMD tahun 2020. Terus ada berapa ruangan Bu rencana Bu pinjam? 4 ruang yang mau dipergunakan, ada 4 ruang. Ini sudah lama Bu anak-anak enggak masuk Bu ya? Ya ini karena si COVID ini memang dari pemerintah tidak boleh untuk adanya pembelajaran tatap muka, sehingga bisa untuk mendukung adanya ini mau dipakai TMMD, base camp TMMD itu. Tim Liputan KSTV.